Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Kali ini saya akan buka paket dari PCBWay yang kemarin ya. Dan kita buka, ada sesuatu yang ingin saya rakit. Dan ini dia. Apa ini? Oke, kita singkirkan dulu. Ini adalah amplifier ya. Amplifier 50 watt kali 2. Ini 50 watt ya. Ini kelas D ya. Oke, kita buka aja. Seperti ini kemasannya. Oke, kita buka. Nah, ini dia kelengkapannya. Yang pertama terlihat ada obeng, pendingin, sama knob dan juga jack DC ya. Kemudian ini dia amplifiernya. Amplifier kelas D 50 watt kali 2. Ini dia PCB-nya black matte ya. Ini untuk speaker kiri kanan. Ini untuk input tegangan 5 sampai 27 volt. Ini line in. Dan kemudian ada Bluetooth 5.0 ya kalau nggak salah. Oke, kemudian selanjutnya ini dia, ini untuk bagian atas dan bagian bawah ya, atas dan bawah bisa disebut koper juga ya. Dan kemudian baut dan spacer. Oke, kita pertama kita buka dulu ini. Oke, kita pasang ini dulu. Ini knob volume ya, sama on off. Oke. Nah, jadi ke bisa off sampai off. Nah, jadi ini posisi off, on, kemudian volume ya. Kemudian kita pasang heatsink ya. Ini heatsink untuk IC TPA 3116. Oke, kelihatan? TPA 3116 AGGE. Oke. Di sini ada double tip ya, kayak double tip ini harus di, nah ini, oke kita pasang, nah udah, tekan, oke, tadi ya sudah pemasangan. Kemudian ini nih bagian koper bawah dan atas. Jadi pemasangannya di sini seperti ini. Oke, kita pasang dulu bagian bawah dan ini akrilik ya, semacam akrilik. Kita lepas ininya. Nah, mengkilap. Oke, mengkilap sekali. Sisi bagian atas menuju PCB. Nah, ini dia. Sangat mengkilap. Oke, ini dipasang di bagian bawah seperti ini. Kemudian, pasang baut dan spacer. Pasang keempat sisi.
kencangkan. Satu lagi. Oke, tinggal bagian atas. Oke, bagian atas dipasang seperti ini. Tinggal pasang baut. Sudah cukup, ada sisa satu. Inilah, seperti inilah kit amplifier-nya. Selanjutnya kita coba. Baiklah, di sini sudah tersambung dengan speaker ya, satu kanal saja saya kita coba. Dan di sini sudah saya siapkan power supply dari baterai. Kemudian inputnya. Oke, itu dia. Kemudian sumber input dari ponsel ya. Kita pertama, kita coba Bluetooth dulu ya. Oke, kita hidupkan dulu Bluetooth-nya. Ini karena sudah saya sambungkan, jadi ini sudah tersambung walaupun ini belum di-on-kan ya. Karena Bluetooth-nya hidup langsung, sudah nyambung. Oke. Kita on dan musiknya kita on. Oke, ini dia. Itu dia, lewat Bluetooth kita coba ke aux in ya. Input aux in. Kita coba perbedaannya. Apakah ada perbedaan? Oke, kita Bluetooth-nya matiin dulu. Oke, ternyata ada perbedaan. Bass-nya lebih keluar ya. Kita coba Bluetooth lagi. Nah, ini Bluetooth lebih ke mid range ya, lebih ke mid dan high. Sedangkan lewat ini bassnya keluar. Oke, itu dia review singkat mengenai amplifier Wuji ya, Wuji Audio Hi-Fi Power Amplifier, Wuji Audio Hi-Fi Power Amplifier 50 Watt kali 2. Oke, itu aja reviewnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.